Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin sekalian, sobat muda, rekan-rekan yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan dan kita tuturkan pada kesempatan malam hari ini kecuali bersyukur dan memuji Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kudwah kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. From hero to zero. Rekan-rekan sekalian, sobat muda dan hadirin yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini kita akan berbicara tentang mindset. Kita akan berbicara tentang paradigma berpikir. Sebagaimana yang dijelaskan oleh seorang ulama besar Ibnu Asyur tentang masalah ini, kita akan berbicara tentang sudut pandang dan pola pikir seorang muslim. From hero to zero. Seorang muslim harus memiliki pola pikir from hero to zero. Apa maknanya? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita tidak akan mungkin menjadi muslim yang sejati kalau kita merasa diri besar, kalau kita merasa diri kaya, kalau kita merasa pahlawan, kalau kita merasa hero. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Alaq, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu stagna. Sesungguhnya manusia akan melampaui batas. Manusia akan bermaksiat. Manusia akan zalim. Manusia akan durhaka kepada Allah. Kapan itu terjadi? Ar-ra'ahu stagna. Ketika dia merasa kaya. Ketika dia merasa pahlawan. Ketika dia merasa hero. Ketika dia merasa memiliki semuanya, maka apa yang kejadian? Dia akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ingat kajian kita yang pertama? Apa judul kajian kita yang pertama? Gua muslim. Apa arti muslim? Menyerah. Masih ingat analogi yang kita berikan pada saat itu? Apa analogi yang kita berikan dan kita lemparkan? Hah? 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 Lampu merah. Kok lampu merah? Tentara. Oke, tentara. Saya ingin bertanya kepada rekan-rekan sekalian, kapan seorang tentara itu mengangkat bendera putih dan menyerah? Apakah pada saat dia merasa kuat? Atau dia merasa persenjataannya masih lengkap? Atau dia merasa jumlah pasukannya lebih besar daripada lawannya? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Pada saat itu dia tidak akan menyerah. Dia akan melawan. Dia akan menyerang. Dia akan fight. Dia akan menembak lawannya. Dia akan menyerah pada saat ia tidak punya apa-apa. Pelurunya habis. Dia merasa lemah. Dia merasa terpojok. Dia merasa tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah, begitu juga dengan kita. Ketika kita merasa besar, ketika kita merasa menjadi seorang pahlawan di kehidupan kita, kita adalah idola, kita merasa kita gestarnya pada sebuah event atau sebuah kesempatan, maka kita akan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, pada saat kita merasa lemah, kita merasa miskin, kita merasa zero, kita enggak punya apa-apa, kita nothing. Pada saat kita menjadi dan merasa sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala,
hamba, hamba Allah yang zero, yang gak punya apa-apa. Maka pada saat itulah kita akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mau diatur. Kita akan mengerjakan perintah. Kita akan mengerjakan larangan. Kenapa? Karena kita sadar bahwa kita hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak punya apapun. Hamba Allah yang enggak punya apa-apa. Jangankan harta, nyawa saja kita tidak bisa tahan ketika Allah mencabutnya. Lalu apa yang mau kita banggakan? Apa yang mau kita angkat? Apa yang mau kita tampilkan sehingga kita dipuji oleh orang? Bukankah ketika kita meninggal, maka rekan-rekan kita, kerabat kita, orang tua kita akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua milik Allah, enggak punya apa-apa, zero hadirin. Inna lillah, sesungguhnya kita semua itu milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mindset yang ditekankan oleh para ulama kita. Ketika seseorang sadar benar siapa dia, dia itu zero, dia enggak punya apa-apa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Hamba adalah titik nadir dari semua bawahan. Iya enggak sih? Betul ya. Hamba itu lebih rendah dari seluruh bawahan yang ada. Hamba itu lebih rendah daripada asisten. Kita setuju kali masalah ini ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin tanya. Tugas asisten. Kalau kita punya asisten di kantor, kita punya asisten di rumah, atau kita punya bawahan, tugasnya apa sih? Nah. Apa tugas asisten di rumah kita? Misal kita atau saya atau Anda punya asisten, kira-kira tugasnya apa? Melayani. Apa lagi? Membantu? Saya rasa tidak. Inti dari tugas seorang asisten, baik di rumah maupun di tempat manapun, adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Bukan melayani, bukan membantu. Kita punya asistennya di rumah. Kita enggak suruh dia beli salmon, dia beli salmon. Kita enggak suruh dia beli kepiting, dia beli kepiting. Kita enggak suruh dia beli bebek, dia beli bebek. Ketika ditanya, ngapain kemas beli bebek? Oh, ini untuk melayani bapak. Ini untuk membantu agar kita enggak usah ribet-ribet lagi untuk belanja. Apakah kita terima? Enggak terima. Kita bangun di weekend gitu ya. Lalu kita lihat meja makan kita udah full. Ada bubur ayam, ada soto padang, ada coto Makassar. Makassar coto ya? Enggak pakai es ya? Karena kalau pakai es, dingin, betul. Itu orang Makassar coto. Ada orang Makassar di sini, saya rasa sepakat masalah itu. Ada ketoprak, ada gado-gado. Jadi semua asisten kita yang siapin. Kita bangun, kita lapar, kita buka kamar kita ngelihat meja makan, itu udah komplit tuh di situ. Kira-kira kita kaget nggak? Kita kaget. Terus kita tanya, Mbak, ini punya siapa? Punya bapak. Siapa yang beli? Saya, Pak. Pakai uang nggak siapa? Uang bulanan bapak yang kemarin dikasih. Kira-kira kita terharu atau kita marah? Hah? Siapa yang terharu di sini? Gak ada, kita marah. Karena kalau setiap minggu dia begini atau setiap hari begini, bangkrut kita. Orang dibelikan semua. Asisten tugasnya bukan membantu, tapi jalankan perintah. Kalau saya beli bubur, beli bubur. Kalau saya perintahkan beli ketoprak, beli ketoprak. Jangan membeli apa yang saya tidak perintahkan. Itu asisten, itu bawahan. Kita memesan, Mbak, tolong buatin nasi goreng ya, gak pakai cabai. Dikasih cabai 5. Kira-kira gimana tuh? Loh, kenapa kamu kasih cabai? Oh, saya hobi makan pedas, Pak. Saya ingin Bapak merasakan cita rasa saya. Pakai dari lagi, layu minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang sampai dia menginginkan sesuatu untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Kira-kira kita terima orang terus? Saya rasa tidak.
kalau saya larang jangan kasih cabai, jangan kasih cabai. Itu asisten. Itu bawahan. Hadirin, hamba itu lebih rendah dari itu. Hamba adalah bawahannya bawahan. Bawahannya bawahan. Dan bawahan-bawahan itu titik nadir dari bawahan. Dan itu kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Adz-Dzariyat ayat 56. Untuk menghamba. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadi hambaku. Ya'budun. Ya'budun itu kata kerja dari hamba. Abad. Jadi kita diciptakan, saya, rekan-rekan sekalian, hadirin sekalian, diciptakan oleh Allah untuk jadi hamba. Bukan untuk jadi CEO-nya Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk jadi komisarisnya Allah Subhanahu wa taala, untuk jadi hamba. Pernah baca tafsir ayat ini apa tidak? Apa tafsir ayat ini? Kalau kita buka buku tafsir-tafsir induk, maka kita akan mendapatkan sebuah keterangan dari Al-Imam Mujahid. Para ulama kita mengatakan kalau Anda membaca tafsir Mujahid maka pegang erat-erat. Karena itu ilmunya Abdullah bin Abbas. Ini murid terbaik Abdullah bin Abbas, orang nomor satu dalam tafsir Al-Quran. Apa tafsir Mujahid dalam ayat ini? Li'amurahum wa'anhahum. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk aku perintah dan aku larang. Itu mana hamba di sini? Jadi kita diciptakan untuk menjalankan perintah Allah dan untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita diciptakan untuk diperintah dan dilarang. Simple. Karena kita adalah hamba. Hamba yang tidak punya apa-apa. Hamba yang lemah. Hamba yang miskin. Hamba yang tidak tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Hamba yang tidak punya kekuatan. Hamba yang syiarnya la haula wala quwata illa billah. Kemana slogan kita selama ini? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Berarti kan kita zero, hadirin. Kita enggak punya apa-apa. La haula wala quwata. Tidak ada kekuatan, zero. Kekuatan kita zero. Dan tidak punya daya sama sekali kecuali dengan pertolongan Allah Jalla wa Ala. Hadirin, pada saat itulah kita mau diatur oleh Allah. Ketika kita merasa enggak punya apa-apa. Ketika kita merasa bodohnya luar biasa. Ketika kita merasa bahwa kita lemah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hamba. Dan itu status kita. Status kita semua. Lebih rendah daripada setiap asisten di muka bumi ini. Dan setiap bawahan di muka bumi ini. Apabila ada seorang kolonel bertemu dengan bintang 4. Lalu disuruh berikan gorengan. Kira-kira responnya apa? Siap dan kan begitu. Dia gak nanya lagi. Kenapa gorengan komandan? Kenapa gak ketoprak? Enggak. Siap dan. Itu kolonel, hamba lebih rendah dari itu. Itu analogi seorang hamba. Tapi afwan Ustaz, maaf banget nih. Kalau itu status kita, status yang Allah berikan langsung gitu. Tapi kenapa sih kita kadang-kadang lalai gitu dengan kehidupan dunia nih, kita lalai. Ingatnya tuh cuman status-status yang fata morgana aja, padahal hakikinya kan status kita itu. Gimana Ustaz? Iya. Ini pertanyaan bagus sekali. Jazakumullah khairan. Apa yang membuat kita lalai? Kok lupa terus masalah itu? Jawabannya dunia, akhwani. Dunia. Ali Imran 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu kita, yang menghilangkan akal sehat kita, yang melupakan kita. Kehidupan dunia kita yang membuat kita lupa status kita ini. Bahwa kita hanya seorang hamba. Dari Rabbul Alamin. Dari Al-Jabbar. Dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Saya akan berikan analogi sederhana tentang masalah ini. Apabila ada seorang anak perempuan usia 3 tahun. Dia tinggal di lingkungan yang aneh.
saat dia sudah mulai bisa berkomunikasi, itu semua orang rumahnya selalu bilang dia jelek. Kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek. Terus tuh, dari hari ke hari, Senin bilang jelek, Selasa dibilang jelek, Rabu bilang jelek, Kamis bilang jelek, sampai Senin lagi bilang jelek. Usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Ketika dia sampai di usia dewasa, 18, 19, 20 tahun, saya ingin tanya kepada hadirin sekalian, ini ada yang jurusan psikologi enggak? Kira-kira dia merasa cantik atau jelek pada saat dia dewasa? Hah? Hah? Dia merasa diri cantik atau jelek? Hah? Tiap hari dibilang kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek, kamu jelek. Kira-kira ketika dewasa, dia merasa cantik atau jelek? Jelek, jelas. Kalau gak percaya coba aja sendiri, tapi bukan tanggung jawab saya. Dia akan menjadi wanita dewasa yang percaya diri atau yang minder? Dia akan jadi minder. Padahal bisa jadi kecantikannya dengan Miss Indonesia itu 11-12. Tapi dia gak pede, dia merasa minder, dia merasa diri jelek. Walaupun ketika dia menatap cermin, dia melihat pesona di pantulan cermin tersebut. Tapi kenapa? Karena dia merasa jelek. Itu kalau misalnya jalan di trotoar, diganggu sama tukang rokok, itu bisa kegeeran loh. Ya ternyata gue laku juga ya. Padahal gimana gak laku, cantik banget nih cewek kan gitu. Tapi kenapa dia bisa berubah? Ingat teori komunikasi politik? Katanya, ini katanya, itu digunakan Hitler ketika Perang Dunia. Apabila kebohongan disampaikan terus-menerus, secara kalau bahasa orang sekarang secara sistematis dan masif, maka akan diyakini sebagai sebuah apa oleh pendengarnya? Kebenaran. Itu komunikasi. Ketika kebohongan, ini kebohongan jelas bohong, tapi antum dengar terus setiap hari, maka antum yakin ini kebenaran. Iya enggak? Oke. Kita kembali ke masalah kita. Sekarang, dari kecil ketika kita mendapatkan barang-barang di hadapan kita yang dikatakan oleh lingkungan dan kehidupan kita di dunia itu apa? Ini sepatuku. Jadi ketika kita dapat sepatu, sepatuku. Dapat tas, ini sepatu gua, ini tas gua nih. Dapat gadget, ini gadget gua. Gadget gua mana? Gadget gua hilang. Jadi dari kecil terus demikian. Kita dapat baju, ini bajuku. Makanya kan anak kecil suka rebutan, rebutan mainan gitu ya. Kenapa? Karena semuanya merasa memiliki biasanya. Lalu ketika dia sudah meranjak dewasa, agak lebih tinggi lah. Ketika beli motor misalnya, ketika beli motor, nama pemilik yang tertera di BPKB itu nama siapa? Nama kita. Ada yang punya motor atau mobil BPKB-nya pemilik Allah? Gak ada. Gak ada, itu nama kita yang tertera. Lalu ketika kita beli rumah, di dalam surat-surat itu pemilik rumah itu apa? Kita. Gak ada surat-surat rumah pemiliknya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan seterusnya. Jadi dari kecil, kita sudah didoktrin oleh dunia ini bahwa kita punya semuanya. Kita the have, bukan zero. Padahal kita sepakati semua, semuanya milik Allah. Gak ada yang mengatakan, jarang sekali dan mungkin ya 0,1% lah. Nah ini sepatu milik Allah, diberikan kepada dirimu untuk engkau pakai. Kelamaan Pak Ustadz, kan biasanya orang ngomong begitu. Mendingan ini buat kamu nak, selesai. Ini milik kamu, padahal itu kan bukan milik kita, itu milik Allah. Dan terus demikian, 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 demikian. Apalagi kalau kita hidup di lingkungan yang serba kecukupan. Yang setiap dari kecil, setiap hari itu bisa merintah dan larang orang, itu semakin lupa. Mbak, tolong ambil ini mbak. Bi, seragam saya mana? Bi, saya mau martabak. Itu dari kecil tuh tiap hari tuh. Merintah sana, larang sana, merintah sana. Hadirin sekalian, itu yang melupakan kita dari hakikat kita sebenarnya. Dunia. Padahal kita gak punya apa-apa. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala itu wanti-wanti kita, mengingatkan kita terus siapa kita sebenarnya. Oh, kita ini gak punya apa-apa. Kita bukan the hero. Kita the zero. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, wa khuliqal insanu dha'ifa. Kalian itu diciptakan lemah. Biar kita sadar, oh kita lemah.
An-Nisa 28. Lalu dalam ayat yang Allah mengatakan tentang ilmu kita, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Yang membuat orang itu takabur, ngedebat ayat, ngedebat hadis kan merasa pintar. Ustadz hadis ini enggak relevan lagi. Dia secara tidak langsung dia mengatakan saya lebih pintar daripada Nabi. Saya lebih pintar daripada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi setiap seluruh alam semesta sampai hari kiamat. Lalu kita mengatakan enggak, itu enggak benar, ini sudah enggak relevan lagi pada hari ini. Berarti kan Anda merasa lebih pintar. Ini yang jadi masalah, karena kita merasa the hero, karena kita merasa kita pahlawannya, kita primadonanya, dan itu yang ingin diruntuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di banyak ayat, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan ilmu oleh Allah kecuali sedikit loh. Tahu diri dong. Dalam surat Al-Ahzab Allah mengatakan lebih tegas lagi, innahu kana dzaluman jahula. Manusia itu zalimnya minta ampun, bodohnya kelewatan kata Allah. Mohon maaf, bukan saya yang mengatakan. Kalau mau komplain jangan komplain saya. Ini bukan saya hanya menukil, bisa dicek sendiri ayatnya. Allah katakan bodohnya minta ampun. Anda bukan siapa-siapa loh. Jadi Anda harus tahu diri. Anda saja gak tahu apa 5 menit kemudian Anda masih hidup atau Anda sudah meninggal dunia. Lalu Anda prepare untuk 20 tahun yang akan datang. Aduh, betapa bodohnya sekali Anda. Dalam surat Al-Mursalat ayat 20 Allah berfirman tentang penciptaan kita. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Bukankah kami ciptakan Anda dari air yang hina? Jijik kita ngelihat air tersebut. Lalu apa yang kita banggakan? Kita merasa hebat. Jangan lupa, masa lalu Anda itu mani. Hadirin, kata ini saja itu terkadang dilarang diucapkan di setiap tempat karena merasa apa? Enggak tepat, rendah. Mohon maaf, jijik gitu loh. Padahal itu masa lalu kita. Kita semua berasal dari situ. Allah ingatkan kita, Anda siapa sih? Sehingga nolak perintahku, melawan ayatku, enggak mau diatur. Anda tuh dari mana kata Allah? Alam nakhluqukum min mani mimma imahin. Anda enggak punya apa-apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir, ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ila Allah. Kalian tuh miskin di hadapan Allah. Kalian enggak punya apa-apa. Kalian tidak punya apa-apa. Kalian nothing. Kalian miskin. Wallahu wal ghaniyul hamid. Dan Allah yang maha kaya dan maha terpuji. Mindset zero ini penting hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilupakan oleh orang, kita enggak punya apa-apa. Ini semua pemberian dari Allah. Makanya Allah akan tanya, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kalian akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah titipkan kepada kalian karena kalian enggak punya apa-apa. Kalian tuh miskin, kalian bodoh. Kalian lemah. Kalian dari mana? Itu kan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Agar mengingatkan kita kembali kepada mindset ini. Sehebat apapun Anda, tanggalkan jabatan Anda. Tanggalkan pangkat Anda. Tanggalkan latar belakang pendidikan Anda. Hadirin yang dirahmati Allah. Dan banyak sekali. Dan inilah salah satu rahasia dari musibah, ujian, rasa sakit. Kan begitu. Allah berfirman dalam surat Al-An'am, Allah mengatakan, walaqad arsalna ila umami min qablika fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra la'allahum yatadarra'un. Dan kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau wahai Muhammad. Tapi mereka tidak mau menerima, tidak mau menjalankan tuntunan mereka, tuntunan rasul-rasul tersebut. Apa yang terjadi? Maka kami berikan mereka bencana. Kami berikan mereka musibah. Kami berikan mereka sakit. Agar apa? Agar mereka tunduk kepada Allah. Karena manusia kalau diberikan kesehatan terus itu enggak bisa. Kalau dia merasa hero, fatal. Kalla innal insana la yadda arra'ahu staghna. Kalau manusia sudah merasa punya semua,
dia akan melampaui batas. Dia akan melampaui batas. Dia akan durhaka. Makanya diberikan rasa sakit biar kita sadar, iya ternyata kita lemah juga ya. Itu kan fungsinya demikian. Itu hikmah. Allah kata la'allakum yatadarra'un, agar kalian tunduk, agar kalian nyerah. Orang kalau masih merasa punya kekuatan, dia enggak akan nyerah. Dia nyerah kapan? Ketika dia merasa zero. Itu penting. Ini yang harus kita camkan. Makanya sunnatullah dalam dunia ini, itu setiap grafik menaik pasti ada anti klimaks, pasti. Mau di bidang bisnis, mau dibilang olahraga, tidak ada satu pihak yang menguasai satu era terus menerus, gak ada. Apa fungsinya? Fungsinya agar mengingatkan kita lagi bahwa kita lemah. Karena kalau kita sukses terus dan gak pernah jatuh, hancur kita, sombong kita, takabur kita. Makanya kita tahu kendaraan Nabi itu gak pernah kalah dalam pertandingan kecuali satu kali saja. Dan ketika ditanya oleh sebagian sahabat, kok bisa kalah ya Rasulullah? Itulah dunia. Agar kita tuh nginjek bumi gitu loh. Karena kalau kita gak pernah rasakan jatuh, zalim kita. Kita ini hamba. Hamba itu diperintah dan dilarang. Jadi apapun jabatan kita, status kita di dunia ini, ingat kita ini hamba. Hamba itu diperintah dan dilarang. Jangan merasa diri besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebabnya mengapa Heraklius mengatakan bahwa mayoritas pengikut para nabi dan rasul adalah orang miskin. Karena ada hadis Bukhari, ketika Abu Sufyan diskusi dengan Heraklius, lalu Heraklius bertanya, saya mau tanya sama Anda, mayoritas pengikut Muhammad itu orang kaya atau orang miskin? Apa kata Abu Sufyan? Orang miskin. Apa kata Heraklius? Apakah Heraklius membantah? Padahal dia raja loh, dia kaya. Tapi dia justru mengatakan, begitulah seluruh para nabi dan rasul. Mayoritas pengikutnya adalah orang miskin. Tapi orang kaya jangan tersinggung. Karena Abu Bakar kaya, Umar kaya, Uthman kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, Sa'ad bin Abi Waqqas kaya. Tapi ini mayoritas orang miskin. Kenapa orang miskin? Karena orang miskin yang lebih mudah memahami dan menyerap hakikat penghambaan. Berbeda dengan orang kaya, susah dia menerima mindset sesimpel ini tuh susah. Kalau orang miskin tuh gampang. Contoh ya, antum ketemu dengan orang miskin yang paling miskin di Jakarta. Terus, mas kita duduk dulu ya, ayo. Mas gini, mas saya mau kasih nasihat. Kita ini manusia itu gak punya apa-apa. Kira-kira dia gampang nerima gak? Gampang, orang dia miskin. Dia tinggal lihat aja rekeningnya. Iya, saldo nol. Bener, kita gak punya apa-apa nih. Kan begitu. Tapi kalau antum ketemu dengan orang terkaya di Jakarta, dia punya gedung di Senopati 6, lalu rumah di Menteng 10, di Pondok Indah 15. Lalu mas saya mau bicara mas, iya kenapa? Kita ini manusia gak punya apa-apa. Anda sudah gila ya? Ini gedung punya saya semua. Itu rumah itu punya saya, itu punya saya, itu punya saya, itu punya saya. Susah diterima. Karena dunia itu luar biasa menyilaukan kita. Kalau orang miskin mudah. Orang miskin lebih mudah. Kita ini harus tunduk kepada Allah, mas. Oh iya benar. Karena kenapa? Karena itu tadi, setiap hari itu namanya orang kecil kan diperintah, dilarang. Diperintah sama siapa? Atasannya. Diperintah sama bosnya. Sehingga ketika dia mendengar konsep kita harus menjalankan perintah dan larangan Allah, simple dia. Iya, kalau bos saya yang manusia bisa memerintah saya, kenapa pencipta saya gak bisa memerintah saya? Tapi berbeda dengan orang yang dari kecil merintah. Lalu sekarang dia harus menerima konsep dari perintah. Oh nanti dulu, berat. Ada orang di rumahnya punya pembantu 20. Lalu dia traveling dengan sebuah travel. Ketika sampai di bandara tersebut dia disuruh ngangkat koper. Kira-kira mau gak? Oh susah itu. Anak aja, pembantu saya 20 mas.
mau saya hadirkan sekarang. Saya tinggal telepon beli tiket kelas bisnis. Kan gak mau. Kok saya diperintah-perintah? Kenapa? Doktrin. Anda itu merintah, bukan diperintah. Anda itu perintah, memerintah, bukan diperintah. Akhirnya ketika mendapatkan perintah Allah, didebat sama dia. Karena itu tadi, dia merasa hero. Ini masalah. Ini yang susah dipahami. Bukan gak bisa dipahami oleh orang kaya. Sekali lagi, dari awal saya mengatakan ini mindset. Ini pola pikir. Ini paradigma. Bukan kaya atau tidak kaya. Sekali lagi, Abu Bakar kaya, Umar kaya, Uthman kaya, banyak para sahabat Nabi kaya-kaya. Tetapi hal sesimpel ini tuh susah sekali dipahami oleh orang seperti mereka, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan germat dunia, dengan keindahan dunia yang ditawarkan, ini yang jadi masalah. Oleh karena itu dia bantah. Dia debat, dia lawan, dia gak mau diatur. Ya suka-suka gue dong. Duit-duit gue, kan gitu, duit-duit gue. Padahal itu kan bukan duit lo, itu duit Allah, kan begitu. Itu tadi, merasa punya, merasa the have, merasa hero. Ya kan rumah-rumah gue, terserah mau gue jadiin apa. Merasa punya, ini yang jadi masalah. Ketika kita merasa punya, hancur kita. Dan salah satu kesalahan yang ada di masyarakat gini loh. Banyak orang gak mau menerima statusnya sebagai hamba Allah. Gak mau diatur oleh Allah. Gak mau diperintah oleh Allah dan gak mau dilarang oleh Allah. Kenapa? Karena dia ingin hidup bebas, benar gak? Dia ingin hidup bebas, dia ingin hidup independen. Dia ingin hidup di atas aturan. Dia mau hidup suka-suka. Kan gitu ya. Dan itu salah besar. Karena opsi cuma dua, hadirin. Sobat-sobat sekalian, opsi cuma dua. Di dunia ini opsi cuma dua. Kalau kita tidak menjadi hamba Allah, kita menjadi hamba dunia. Kita menjadi hamba harta. Kita menjadi hamba hawa nafsu. Opsi hanya dua. Begitu kita tidak mau diatur oleh Allah, maka kita akan diatur oleh hawa nafsu kita. Opsi cuma dua. Tidak ada kebebasan di dunia, enggak ada. Nabi mengatakan dunia sijnul mukmin, dunia itu penjara bagi seorang mukmin. Kebebasan itu di surga, hadirin. Tidak ada kebebasan di dunia. Sadar apa tidak sadar? Ketika Anda jauh dari agama bukan berarti Anda hidup bebas loh. Iya apa tidak? Simpel aja deh kalau kita ngelihat orang yang enggak mau jadi hamba Allah, enggak mau diperintah dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika didatangi oleh istrinya, dia welcome. Dia peluk, dia belai istrinya dan seterusnya. Lalu ketika datang istri tetangganya, bukan istrinya nih, ini tetangga. Dia welcome juga. Dia enggak bisa nolak. Apalagi datang cantik, kata dia mau mubazir. Dia enggak bisa nolak. Jadi semua diterima sama dia. Dia gak berani nolak. Kan begitu ya. Dia selingkuh. Dia punya will. Artinya dia gak berani nolak. Yang halal dia terima. Yang haram pun dia terima. Dia gak berani nolak. Lalu coba lihat lagi. Apabila ada orang yang tidak mau diatur oleh Allah. Tidak mau menjadi hamba Allah. Bagaimana interaksi dia dengan harta? Ketika dapat harta halal diterima gak? Diterima. Ketika dapat harta panas diterima, diterima. Harta abu-abu diterima. Harta haram diterima juga. Dia gak berani nolak loh. Dia gak berani nolak. Nah saya ingin tanya kepada hadirin sekalian. Prinsip atau karakter gak bisa nolak, gak bisa nolak nih. Itu karakter petinggi atau bawahan? Hah? 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 Karakter, sikap, gak bisa nolak, gak berani mengatakan tidak, semua diterima sama dia, itu karakter seorang pemimpin atau budak? Budak. Coba kita lihat, kita punya asisten nih. Mas,
tolong buatin roti bakar ya. Siap bu, masuk roti bakar. Terus si bapak manggil dari depan, mas, iya pak, keluar dia ke arah garasi. Eh tolong lanjutin cuci mobil saya mau rapat 10 menit lagi. Pak, tapi saya lagi masak, jangan tapi-tapian, cuci mobil. Oh iya pak, cuci mobil dia. Roti bakar ditinggalin. Lagi asik nyuci mobil, panggil sama si anak. Mas, iya Den. Tolong setrikain baju saya, tapi saya lagi cuci. Jangan tapi-tapian, cuci. Setrika, karena saya mau keluar rumah 10 menit lagi. Iya, akhirnya mobil ditinggal. Jadi roti bakar hangus, mobil gak kering. Hadirin, itulah bawahan, gak berani nolak. Begitu juga kita balik lagi, ketika ada orang gak berani nolak wanita, dia budak. Kata siapa dia orang bebas? Budak. Ketika ada orang gak berani nolak duit, mau halal, mau haram, mau syubhat, dia terima juga. Mohon maaf, Anda bukan hidup bebas loh, Anda budak. Tapi Anda gak merasa aja, itu budak. Pemimpin itu berani mengatakan tidak. Kalau Anda gak berani mengatakan tidak, maka Anda bawahan. Iya apa tidak sih? Kalau saya salah mau diluruskan hadirin sekalian. Hadirin yang dirahmati dan rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi bersabda dalam riwayat Bukhari dan Tabrani, Ta'isa 'abdu dinar wa 'abdu dirham wa 'abdul qatifa wal khamisah ta'isa wan takas wa idza syika lan taqash. Celaka hamba-hamba harta, hamba emas, hamba perak, hamba khamisah dan qatifah itu hamba, itu kalau kita terjemahkan secara mentah itu bahan, akhwani. Tapi kalau kita aktualisasikan hamba fashion, karena bahan, hamba fashion. Jadi Allah Nabi katakan celaka hamba dunia, hamba harta, hamba fashion. Ta'isa wan takas, dia akan sengsara dan binasa. Wa idza syika lan taqash, dan dia akan menderita seumur hidupnya. Nabi katakan bahwa ada hamba dunia, ada hamba harta, ada hamba fashion, dan kiaskan begitu terus. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 50, fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak mau nurut dengan engkau wahai Muhammad, tunduk dengan engkau wahai Muhammad, ketahuilah yang mereka ikuti adalah hawa nafsu. Udah gak usah banyak alasan, mau pakai bahasa sains kayak, mau pakai bahasa modern kayak, mau alasannya kultur, mau alasannya modernisasi, hawa nafsu. Hawa nafsu, bukan saya mengatakan, Allah yang mengatakan. Fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ketika Anda tidak mau menjadi hamba Allah, maka Allah yang katakan sendiri, Anda hamba hawa nafsu Anda. Buktinya Anda gak berani mengatakan tidak kepada hawa nafsu Anda. Manittakhadha ilahahu hawa. Allah berfirman dalam surat Al-Jathiyah, apakah Anda pernah lihat orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Gak berani nolak. Hawa nafsunya pengen cewek, dia cewek. Hawa nafsunya pengen wine, dia pergi ke klub malam. Hawa nafsunya pengen hangout, dia hangout. Hawa nafsunya pengen makan riba, dia makan riba. Allah katakan itu dia mempertuhankan hawa nafsu. Jadi dia bukan hidup independen, dia budak. Tapi dengan warna yang berbeda. Karena konsep hidup bawahan tidak berani mengatakan tidak. Maka buktikan sendiri hadirin sekalian. Beranikah kita mengatakan tidak untuk hawa nafsu kita? Beranikah kita melakukan mengatakan tidak kepada dunia? Berani tidak kita mengatakan tidak kepada harta jika itu haram? Kalau tidak kita budak hal-hal tersebut. Jadi ternyata hero-nya kita itu ternyata zero juga. Tapi dengan bentuk yang lebih mengenaskan. Aku luka lihat wa astaghfirullah walakum. Kita buka sesi sharing dan diskusi. Masya Allah, keren ya. Stunning ngeliatnya. Tapi kalau boleh ana simplikan sedikit Ustaz ya. Jadi semakin orang itu, justru semakin orang itu menghinakan diri di hadapan Allah itu justru semakin mulia Ustaz ya, bukannya semakin terhina ya.
tepat. Banyak orang berpikir ketika dia menjadi hamba, ketika dia memiliki mindset zero, maka dia akan diinjak-injak orang. Keliru. Kenapa demikian? Karena kita merasa zero di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Karena kita menghambakan diri kepada Allah, bukan kepada rekan-rekan kerja kita. Allah berfirman dalam surat Al-Munafiqun ayat 8, walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin, dan kemuliaan itu hanya milik Allah, hanya milik Rasulullah, dan hanya milik orang-orang beriman yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara otomatis. Ketika kita menghinakan diri kepada Allah, Allah akan angkat kita dan Allah akan muliakan kita di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau kita lanjutkan lagi, berarti from zero to hero dengan arti yang sesungguhnya. Saya akan berikan contoh simpel aja. Ini ayat unik nih. Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Allah berfirman kepada Nabi kita dan kepada kita semua, bersabarlah ketika Anda bersama dengan orang-orang yang beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di siang dan di malam hari, pagi dan petang. Mereka hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menangkap keanehan dalam ayat ini? Ini ayat unik. Hah? Yang bisa menangkap keanehannya dapat hadiah. Gak ada. Untuk pertama kali nih gak ada penjawab ya. Alhamdulillah. Tawadu, Ustaz. Ayat, oh tawadu. Merasa, oh ada. Ada yang unjuk tangan Ustaz. Ayo boleh, boleh, boleh. Silakan. Ya. Bismillah. Anehnya karena bersabarnya kenapa kepada orang-orang yang mengharapkan wajah Allah, Ustaz. Maksudnya kita selama ini kan sabar itu sabar terhadap orang-orang yang kejam misalnya ya, jahat, buruk akhlaknya gitu. Tapi ini sabarnya kenapa kepada orang yang baik gitu. Ya tepat. Hadiah. Jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Itu gak ditanya siapa namanya, hadiahnya mana? Hadiah nanti ya. Ada hadiahnya. Oh iya, kan? Bro. Pak Ustaz, tadi katanya banyak yang tanya tuh siapa yang nanya itu Tengku Wisnu. Ngaji. Jadi rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kan aneh. Biasanya kita menasehati teman kita, sahabat kita, sobat kita untuk sabar ketika dia berhadapan dengan orang yang nyebelin gitu loh. Misalnya ada tamu kantor datang. Dia 2 hari disuruh entertain tamu tersebut, ajak ke sana, ajak ke sini, terus dia bilang, gila bro, ribet banget tuh orang, minta ini, minta itu, bosi banget. Terus kita bilang apa? Sabar aja deh lo, 2 hari ini, kan gitu ya. Jadi sabar itu biasanya kalau ketemu dengan orang yang nyebelin, yang zalim, yang bosi, yang sok ngatur, baru kita katakan sabar. Nah ayat ini tuh unik, justru kebalik. Bersabarlah Anda ketika Anda bersama dengan orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, dan hanya mengharapkan wajah Allah. Bisa dipahami keanehan ayat ini? Apa maknanya? Ulama tafsir kita mengatakan, karena ternyata bergaul dengan hamba-hamba Allah itu susah. Dalam tanda kutip. Kenapa susah? Karena mereka gak bisa diatur oleh kita. Karena mereka gak bisa dikontrol oleh kita. Karena mereka gak bisa diarahkan oleh kita. Karena mereka hanya mau diatur oleh Allah. Mereka hanya mau diatur oleh Allah. Mereka hanya mau diperintah oleh Allah. Maka Anda harus bersabar. Kita lagi kejar waktu pergi ke Bandung. Mungkin rapat jam 6, kita belum sholat asar. Jam 4:30. Terus bareng teman kita nih yang rajin, yang taat gitu, yang zuhud. Terus dia bilang, bro kita belum sholat asar nih. Tapi kita meeting jam 6, sholat asar dulu. Telat nanti sholat asar.
Enggak, telat. Yaudah gue turun di sini deh. Oh ribet banget bawa dia. Besok-besok ganti mobil aja lah. Kan begitu ya. Gak bisa diatur gitu loh. Dia mau turun di tol. Bayangkan turun di Cipularang naik apa? Naik komprengan kan gak ada. Tapi dia gak peduli. Yang penting gue harus sholat asar. Lo mau pergi sendiri sih terserah. Yang penting gue sholat asar. Nah itu sama hamba Allah tuh gitu. Lagi duduk bareng kongko-kongko. Terus ngomongin teman kita gibah. Eh lu kalau ngomongin teman kita, gue angkat kaki nih dari sini. Gue pulang. Lu kita kan cuman joke aja. Enggak bisa. Ganti omongan. Yaudah kita ganti deh. Susah nih ngobrol sama dia nih. Besok-besok jangan diundang lagi deh. Kan gitu. Tapi apa yang terjadi, dia mulia loh. Dia gak bisa disetir orang. Dia gak bisa diatur. Mungkin dia gak punya uang. Mungkin dia OB. Mungkin dia driver. Mungkin dia pembantu di rumah tangganya. Tapi dia tidak bisa diatur secara mutlak oleh orang lain. Itu baru orang mulia. Itu baru pemimpin. Untuk menjadi pemimpin di dunia, kita tidak harus jadi sekretaris PBB. Gak harus. Atau tidak perlu menjadi pelatih klub bola terkenal di dunia. Jadilah hamba Allah, Anda akan menjadi pemimpin sesungguhnya di dunia. Karena Anda benar-benar independen di mata manusia. Anda gak bisa diatur. Gak ada yang aturan manusia gak bisa ngatur Anda. Mereka mungkin bisa memukul kita, menyakiti fisik kita, mengkat kita. Tapi mereka gak bisa membeli harga diri kita. Gak bisa membeli kehormatan kita sebagai seorang muslim. Itu yang hebat. Kalau Anda tidak pakai atribut ini, karena mungkin masuk ke musim perayaan sebuah agama, maka Anda sebaiknya keluar dari kantor kami. Ya udah keluar aja, nggak ada masalah. Ardullahi wasi'ah, bumi Allah itu luas. Itu baru independen. Anda pun yang sok-sok independen akhirnya jadi budak juga. Iya kan, jadi budak. Iya, dia nggak mau pakai jilbab, tapi ketika desainernya suruh pakai jaket, dia pakai jaket. Ketika desainernya suruh pakai sweater, dia pakai sweater. Ketika desainernya suruh pakai bikini, dia pakai bikini. Ketika desainernya suruh topless, dia topless. Ya budak juga dong, bedanya apa? Iya apa enggak? Tapi kalau saya salah mau diluruskan. Ya berarti kan Anda budak juga. Makanya budak fashion kata Nabi SAW. Anda enggak independen, Anda diperbudak tapi Anda enggak sadar. Kenapa? Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu menipu seseorang. Itu memabukkan orang, enggak sadar. Diinjek-injek tuh orang malah senang. Dipermalukan oleh dunia, orang malah kagum. Dunia ini luar biasa, hadirin. Mungkin itu jawabannya. Masya Allah. Oke. Tibalah saatnya kita masuk ke dalam sesi kepo. Tanya jawab. Silakan, Bang Amor. Masya Allah. Nanti dulu, itu tadi Bang Wisnu itu udah masuk sesi pertanyaan belum sih? Belum. Itu sesi hura-hura tuh. Hura-hura, oke. Kita buka pertanyaan satu dari... ini yang tengah ini. Dari Iwan dulu, nanti setelah ini Ahwat. Mohon maaf sedikit. Boleh berdiri sambil... Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Wahyu. Dari mana? Oh, dari Jakarta Pusat. Oh, sure. Ustaz, ana mau bertanya. Ustaz, bagaimana ciri-ciri bahwa seorang hamba tersebut dipilih dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan bila kita belum termasuk yang disayang oleh Allah, maka bagaimana solusinya? Syukran Ustaz. Jazakallahu khair. Ada hadiah, Pak? Ada. Tapi Afwan deh, boleh diulang gak pertanyaannya? Supaya lebih... Karena Ike nangkepnya stanky-stanky ini. Saya coba Mas Wahyu. Silakan. Bagaimana ciri-ciri bahwa seorang hamba tersebut dipilih dan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan bila kita belum termasuk yang disayang oleh Allah, maka bagaimana solusinya? Barakallahu fiik. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Banyak hal, tapi kita bicara sebenarnya aja. Ali Imran 1. Ali Imran ayat 31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah.
ketika Anda mengikuti Rasulullah, yuhibbukumullah, maka Allah akan sayang, Allah akan cinta kepada Anda. Maka berbicara tentang tanda atau ciri itu panjang, tetapi simpelnya aja, ikutilah tuntunan dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah yang janjikan dalam Ali Imran 31, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada Anda, Allah akan sayang sama Anda. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, oleh karena itu mari kita bercermin, apakah kita sudah meneladani beliau, menjadikan beliau idola. Jadi kalau ditanya idolnya siapa, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita ikuti semuanya, dari hal yang paling kecil maupun hal yang paling besar, semuanya step by step, pelan-pelan. Nah tadi kan pertanyaannya, gimana kalau kita belum menjadi sosok seperti itu? Gak ada kata terlambat, gak ada, malam yugor gir, kata Nabi, selama nyawa belum sampai kerongkongan. Jadi gak ada kata terlambat. Abu Bakar menerima dakwah Nabi usia 38 tahun kurang lebih. Mas usia berapa mas? 37 kan? Oh bukan, salah. Oh 24, mohon maaf, salah. 24. Karena dewasa beliau kelihatannya. Dewasa, matang. Iya, jadi belum, gak ada kata terlambat. Makasih. Jadi mulai. Dan saran saya, ini PR juga nih buat kita di dunia dakwah. Sebagian orang ketika menerima hidayah, hijrah, atau bertobat kepada Allah, terkadang banyak di antara mereka itu tenggelam dalam euforia. Semua kajian dikejar di Jakarta, gitu, dari utara, timur, barat, selatan, gitu loh. Bekasi, Cinere, Bintaro, semua dijabanin gitu kan ya. Nah, ini enggak tepat. Kita harus berproses. Manja asahlan dahaba sahlan. Sesuatu yang datangnya instan, cepat, lalu gak terkontrol, overdosis, maka akan hilang cepat juga. Jadi kita harus pelan-pelan, back to basic, kembali kepada basic. Semua bidang, kalau basic kita rapuh dan keropos, kita gak akan kuat. Kita bangun sebuah rumah, basicnya gak kuat, kita bisa rombak lagi. Jadi pelan-pelan nikmati hidayah tersebut, nikmati saat-saat kita berhijrah, mulai dari hal-hal sederhana, hal-hal yang simpel tapi mengakar, baru beranjak sampai hal-hal besar, mungkin itu. Ajib. Oke, sekarang dari Sister Side, lanjut untuk pertanyaan. Mungkin sudah ada yang pegang mic. Silakan. Ada saat ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, saya mohon dibantu untuk merangkaikan mengenai tadi yang penjelasan Ustadz, bahwa pola pikir sebagai manusia itu kita sebagai hamba, tetapi ada lagi yang tadi asisten. Kalau menurut pandangan saya, mungkin asisten itu melakukan sesuai yang diperintahkan, berarti mungkin contohnya malaikat, karena malaikat hanya melakukan apa yang diperintahkan Allah gitu. Kemudian pertanyaannya lagi adalah bahwa manusia itu merupakan makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan. Nah, kemudian kalau sementara tadi pola pikirnya adalah sebagai hamba gitu. Jadi kalau dirangkaikan itu antara kesempurnaan makhluk yang Allah ciptakan, kemudian dengan pola pikir sebagai hamba untuk menerima apa perintah dan larangan, itu kalau dirangkaikan menjadi satu satu pernyataan tuh seperti apa ya Ustadz ya? Mohon dijelaskan gitu. Iya, terima kasih Jazakallahu Khair, dan saya jawab semampunya. Kalau misalnya ada kurang mungkin bisa dibantu. Pertanyaan bermanfaat banget nih. Hadirin yang dirahmati dan rekan-rekan sekalian, jelaslah, kita semua sering baca laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dengan bentuk yang terbaik dari yang ada. Ahsani taqwim, dan sebaik-baik bentuk. Tapi jangan lupa, sebaik-baik bentuk itu dalam ranah makhluk. Dan yang namanya makhluk tidak ada yang sempurna.
yang namanya makhluk pasti ada batas, pasti ada celah, pasti ada kekurangan, pasti ada lubang yang membuat mereka tidak sempurna. Kenapa demikian? Karena dengan merasa tidak banyak kekurangan itulah dia akan menjadi sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu sampel yang belum kita sebutkan tadi. Kita semua tahulah siapa makhluk yang paling durhaka di alam semesta ini. Ya. Iblis, bukan Fir'aun. Fir'aun tuh baru korbannya iblis. Jadi Fir'aun yang seserem itu hanya korban. Kesian dia. Dia hanya korban. Yang mengerikan tuh iblis. Dan silakan baca tafsir Ibnu Katsir atau buku-buku tafsir yang lain bahwa kegelinciran iblis itu karena merasa the hero. Karena makhluk ini itu track record-nya luar biasa. Raportnya itu bagusnya minta ampun. Dia adalah makhluk yang berprestasi. Saya ingin tanya sama rekan-rekan sekalian, iblis goda Adam di mana? Surga. Surga. Apakah semua pihak bisa masuk surga? Gak bisa. Dia punya green card masuk surga. Berarti dia bukan makhluk bersembarangan, dia makhluk istimewa. Tapi itu tadi ketika merasa hero, hancur. Makanya kan alasannya dia ketika Allah tanya, kenapa Anda gak mau sujud? Ana khairun minhu. Aku ini lebih baik daripada dia. Aku ini primadonanya. Aku hero-nya tuh saya. Dia siapa? Dia kan hanya diciptakan dari tanah. Akhirnya itu menjadi bumerang bagi dia. Dan Allah katakan, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis enggan, iblis sombong, iblis merasa besar, iblis merasa pahlawan. Dan iblis termasuk orang-orang atau makhluk-makhluk yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesempurnaan ciptaan kita itu dalam ranah makhluk. Dan makhluk enggak ada yang sempurna. Dan disitulah keunggulan makhluk yang tidak pernah merasa sempurna tersebut. Ketika kita merasa kurang, maka kita akan mendengar, kita akan belajar, kita akan tunduk, kita akan patuh, dan kita akan nurut kepada yang maha sempurna, yang maha baik, yang maha berilmu, yang ilmunya tidak ada batasnya. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah lah kunci-kunci hal yang ghaib. Allah Ta'ala bisa mungkin itu. Masya Allah. Tapi Ustaz, kalau Ana boleh bertanya lagi, mungkin ini mewakili pertanyaan teman-teman juga ya. Kalau mungkin gak sih konsep berserah diri atau taat kepada Allah itu membawa kebahagiaan bagi kita di dunia ini? Atau kan karena kita tinggalkan ini, itu, sementara dunia kan godaannya berat Ustaz. Mungkin gak sih ada bahagia bagi kita? Iya. Atau kalau kita kerucutkan lagi, mungkin enggak kalau kita pakai mindset bahwa kita ini zero, yeah, bisa bahagia enggak sih? Yeah. Kan gitu ya. Sekali lagi, opsi hanya dua. Jadi hamba Allah, merasa zero di hadapan Allah, atau menjadi hamba dunia. Dan sebagai hamba atau orang yang menjadi hamba dunia, Nabi sudah mengatakan, Ta'isa, Ta'isa wan takas, dia akan celaka dan dia akan sengsara. Dan dia akan menderita seumur hidupnya. Bukan saya mengatakan, tapi Nabiur Rahmah, Nabiur Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebaliknya, seorang hamba Allah dia akan bahagia. Masalah ini panjang tapi simpel aja. Apabila di sebuah rumah mewah, di sebuah rumah mewah ada perampokan. Ada perampokan. Yang hilang 3 mobil. S-Class seri 7 BMW sama Lamborghini. Hilang 3. Saya ingin tanya. Yang panik, yang heboh, yang down, yang stres, majikannya
atau pembantunya. Dan ini murni tidak bukan kesalahan si pembantu. Hah? Siapa yang stres? Satpamnya, karena dia akan dipecat besoknya. Oke, kita hilangkan satpam, ini nggak pakai satpam. Pertanyaan cuma dua, majikannya atau pembantunya? Hah? Hah? Majikan. Pembantu nggak stres, dia santai aja, dia ketawa, dia ngelucu. Mungkin dia pasang status kalau dia punya FB. Oh ya pembantunya jago loh, nggak boleh ngeremehin orang kan. Kenapa pembantunya santai banget? Karena dia merasa tuh mobil bukan punya dia. Dia santai aja. Orang punya majikan saya, kenapa saya harus stres? Dan kenapa majikannya stres? Karena dia merasa mobil itu punya dia. Mindset hadirin. Ketika kita merasa nothing, zero, gak punya apa-apa, kita akan lebih enjoy ngejalanin hidup. Simple deh, kalau kita ditunjuk-tunjuk orang, dicaci maki orang, dijelek-jelekin orang di depan mata kita, kita marah gak? Kesel gak kita? Kenapa kita kesel? Karena kita merasa direndahkan, diinjak-injak. Saya bertanya berikutnya, direndahkan di dunia atau di akhirat? Di dunia, mindsetnya dunia lagi. Kan gitu ya. Ketika uang kita dibawa kabur orang, kita punya bisnis, 500 juta dibawa kabur orang. Bingung gak kita? Sedih gak? Galau gak? Galau. Kenapa galau? Ya uang saya diambil orang Ustaz, 500 juta. Saya ingin tanya kepada Anda, hilangnya itu di dunia apa di akhirat? Di dunia, dunia lagi yang bikin masalah. Iya kan? Kalau kita pakai mindset akhirat, jadi hamba Allah, ada konsep uang hilang dalam Islam? Gak ada. Karena dia akan kembalikan uang tersebut. Kalau gak di dunia, di akhirat. Dan di akhirat lebih bermakna karena dia akan kembalikan berupa pahala. Ketika kita difitnah orang, digibahi orang, biasanya kita marah, emosi kita. Kenapa kita marah dan emosi? Kenapa kita tidak bisa menjalani hidup dengan nyaman pada saat itu? Karena kita merasa harga diri kita dihancurkan, nama baik kita dirusak, kan gitu ya. Nama baik saya hancur Ustaz. Karir saya gagal karena dijegal, karena dikatakan saya punya skandal. Oke. Nama baik Anda rusak. Pertanyaan berikutnya, rusak di mana? Di dunia apa di akhirat? Di dunia, dunia lagi kan. Jadi ternyata yang bikin kita kecewa itu dunia, 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 dunia. Tapi hebatnya kita, ini hebatnya, kita lebih loyal kepada dunia daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal dunia yang selama ini mengecewakan kita, membuat kita galau, membuat kita stres. Tapi orang yang nanti enggak ada masalah. Itulah alasan mengapa Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar itu santai saja meninggalkan seluruh harta bendanya di Mekah ketika mereka hijrah ke Madinah. Karena mereka merasa zero, emang saya zero kok. Ya udah tinggal-tinggal aja, gak ada masalah. Hadirin, rumah banyak para sahabat itu ring satunya komplek Masjidil Haram. Dan harganya luar biasa mahal. 1 meter, itu harga kurang lebih 5 tahun yang lalu yang saya dapatkan, itu 100.000 US dollar 1 meter. Dan harga hari ini hampir sama dengan harga 15 abad yang lalu. Karena mereka pakai emas, mereka gak kena inflasi. Harga kambing 15 abad yang lalu dengan harga kambing sekarang sama. Antum kemarin jual kambing berapa? Jual kambing, nyembelih kambing waktu Idul Adha. Berapa? Berapa? 13 juta. Kambing apa? Mahal banget 13 juta. Oh, 5. 5 kambing 13 juta. 1 kurang lebih kan 2 sampai 4 juta. 2 sampai 4 juta. Dalam hadis Urwah, Nabi beli kambing berapa? 1 dinar. Sampai 2 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas. 1 gram berapa rupiah sekarang? Ini tanya ibu-ibu, tanya akhwat jagonya dia. 500 ribu.
2-4 juta sama, sama persis. Dan itu mereka tinggalkan. Gak ada galau, gak ada curhat, gak ada penyesalan. Abdurrahman bin Auf hanya modal baju yang melekat di tubuhnya, ditinggalkan semua. Kenapa? Karena merasa zero. Saya gak punya apa-apa kok, saya hanya hamba Allah. Allah suruh saya pindah, pindah. Allah suruh saya tetap, tetap. Nah hamba, hamba kan begitu. Hamba gak ngebantah. Jadi ini yang perlu kita camkan. Iya kan, hamba tuh gak ngebantah. Asisten aja gak boleh bantah, apalagi hamba. Kita punya asisten, kita harus pindah dari Kemang ke BSD. Kita kumpulkan keluarga kita, kita katakan saya mau briefing, kita akan pindah besok ke BSD. Asisten kita angkat tangan, saya gak setuju pak, karena saya sudah enjoy di sini, sama sebelah kenal, sama kiri tenang, kira-kira anaknya diapain? SP3 sudahlah. Itu asisten loh, gak boleh nolak. Ini hamba nolak sana, nolak sini. Debat sana, debat sini. Jadi bingung kita ini. Anda tuh merasa diri apa sih? Hamba Allah. Ini yang perlu kita camkan. Ya mungkin itu. Masya Allah. Silakan untuk ikhwan yang mau bertanya. Saya boleh milih kan ya? Ah, yang di sana apa ya? Dan ada hadiah, Ban. Ada hadiah. Ada hadiah. Wah, sih. Dan nanti jangan lupa pertanyaan masih bisa dipuas-puasin nanti di bawah ya. Yoi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky. Kebetulan saya alumni Al Azhar. Masya Allah. Dari TK sampai S1 sebenarnya. Jadi alhamdulillah sebenarnya ini, hal-hal pengajian yang kayak gini yang sebagai anak muda ya, ini yang saya juga harapkan dari dulu sampai sekarang. Dan alhamdulillah senior-senior saya, rekan-rekan saya di Asia mampu mewujudkannya. Jazakumullah. Dan sebenarnya saya tidak berniat bertanya, tetapi saya agak sedikit terganggu sama pertanyaan saudari saya. Terganggu dalam arti membuat saya sedikit berpikir. Dan tolong dikoreksi Ustaz kalau misalnya pemikiran saya ini salah. Bahwa pada hakikatnya pertanyaan saudari tadi adalah bahwa kenapa malaikat itu asisten, tapi dia bisa melakukan apapun yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Sedangkan manusia tidak, tapi kenapa disebut yang terbaik? Benarkah pendapat saya ketika saya bilang bahwa ini adalah hakikat makhluk? Artinya malaikat, manusia itu adalah sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Problemnya adalah bahwa manusia diberikan status sebagai khalifah Allah di muka bumi sehingga memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Nah, tanggung jawab itu kemudian diwujudkan melalui adanya pemberian free will, kehendak bebas. Itu yang tidak dimiliki oleh malaikat. Sehingga pada hakikatnya, walaupun manusia itu makhluk yang terbaik, dia tetap statusnya adalah hamba. Tapi hamba yang terbaik bagi mereka yang mampu, kalau tadi kata Ustadz adalah menekan egonya, menekan hawa nafsunya, untuk benar-benar menjalankan tugasnya sebagai khalifah atas kehendak Allah. Menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Belum lagi ketika dia mampu melakukan itu, maka sejatinya dia mampu menyingkirkan semua rintangan, semua tantangan, semua perhiasan, semua gemerlap yang ditawarkan oleh dunia. Dan bagi saya itulah esensi kita sebagai manusia. Bahwa kita menjalani kehidupan kita sehari-hari benar-benar mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Tidak ada tempat kita kembali selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pendapat saya. Dan saya ingin bertanya, apakah memang itu bisa dibenarkan atau memang ada koreksinya, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Ada anak punya hadiah nih, Tantu.
amplop isi biasanya uangnya, isinya bisa ketebak ya. Jajan-jajan. Ini kayaknya bisa buat neraktir kita di bawah ya. Sikron ya, sempat Ustaz. Iya, terima kasih jazakallahu khair, pertanyaan yang bermanfaat. Ya tadi saya benar belum sempat mengomentari tentang malaikat. Yang pertama, apabila ada yang mengatakan malaikat itu tidak diperintah dan dilarang, saya tidak mengatakan beliau mengatakan ya, ini cuma penekanan aja, bahwa statement itu tidak tepat, karena Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, la ya'sunallaha ma amarakum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah bermaksiat terhadap kebijakan dan titah Allah Subhanahu wa taala, dan selalu taat pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa manusia punya tugas dan malaikat pun juga punya tugas. Dan malaikat senantiasa taat dan tidak pernah membantah, membangkang, durhaka kepada Allah Jalla wa'ala. Namun mengapa manusia yang dijadikan sebagai hamba terbaik? Kalau saya boleh menyederhanakan statement beliau, karena manusia memiliki hawa nafsu dan malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Oleh karena itu tantangannya jelas lebih besar manusia. Ketika challenge-nya lebih besar dan dia bisa menjawab tantangan tersebut, maka jelas reward-nya pun juga harus lebih besar. Karena gak ada lawan, malaikat tuh gak ada lawan. Antum main bola, menang 5-0 melawan Barcelona, dengan menang 5-0 tapi Barcelona-nya walk out begitu, kira-kira mana yang lebih hebat? Yang ada lawan jelas, walaupun sama-sama 5-0, sama-sama sholat, tapi yang lebih hebat kalau ada lawan. Dan hawa nafsu adalah lawan yang begitu luar biasa. Belum lagi syaitan. La in akhartani la ahtanikan nadhurriyatahu illa qalila. Dalam surat Al-Isra ayat 62, iblis mengatakan, kalau engkau tangguhkan aku, maka aku akan goda anak cucunya. Siapa? Manusia. Sehingga tidak ada yang selamat kecuali sedikit saja. Iblis tidak bisa menggoda malaikat, tapi iblis bisa menggoda manusia. Ketika tantangan-tantangan itu challenging itu banyak, lalu dia bisa melewatinya satu demi satu, maka apresiasinya harus tentu lebih besar mungkin itu. Terima kasih jazakallahu khairan. Dan kalau boleh Anda tambahkan, cukup stop sampai di situ Ustaz. Jangan kenapa Allah ciptakan malaikat tidak ada nafsunya dan manusia ada nafsunya. Benar. Cukup situ Ustaz. Karena kita menyerah. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah menyatakan Allah enggak ditanya dengan tentang kenapa Allah melakukan ini dan itu, dan mereka yang ditanya. Jadi urus-urusan kita dulu sebelum kita urus pekerjaan atau hal orang lain, apalagi itu berkaitan dengan pencipta kita. Kalau tak mungkin itu. Great. Gue muslim ya. Gue muslim. Okay. Fani, ini ternyata kita harus masuk pada sesi pertanyaan yang terakhir di atas ini ya. Di atas ini, kan nanti di bawah kita lanjut. Kayaknya kita serahkan pada Ahwal ya, karena dari tadi Iwan semua. Sister side mana? Pada lanjut. Dan tetap ada hadiahnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya, tadi dari penjelasan yang sudah Ustadz sampaikan, ada disampaikan bahwa orang yang berada dalam, mohon maaf, kemiskinan gitu ya, orang yang gak punya apa-apa, itu lebih mudah untuk diajak tunduk taat sama Allah gitu. Nah, tapi di sisi lain saya pernah dengar ada satu hadis, tapi saya lupa hadis ini apakah sahih atau daif atau bahkan palsu gitu ya, bahwa kondisi kemiskinan itu mendekatkan manusia pada kekufuran. Nah, ini gimana Ustadz, mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khair atas pertanyaannya. Yang pertama, kemiskinan adalah sebuah
ujian sebagaimana kekayaan sebuah ujian. Oleh karena itu kita tidak boleh mendiskreditkan kemiskinan sebagaimana kita tidak boleh mencela orang-orang kaya. Bukankah Allah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami menguji kalian dengan kesulitan dan dengan juga dengan kelapangan. Kita uji mereka kalian dengan kemiskinan dan kami uji kalian dengan kekayaan. Dengan kekayaan. Dan banyak orang salah menduga. Makanya ketika sebagian pihak ketika menyebut kemiskinan menyindir atau mungkin gak pede dan seterusnya. Karena sekali lagi banyak sebagian nabi miskin, sebagian para sahabat miskin, dan sebagian para ulama miskin. Dan itu gak ada masalah sama sekali. Makanya ketika Allah berfirman dalam surat Al-Fajr, kalla innal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu fa amal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia ketika Allah berikan fasilitas kepada dia dan Allah berikan kemuliaan di kehidupan dunia kepada dia, lalu dia merasa bahwa Allah sedang memuliakan dia. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Dan adapun manusia apabila dia diberikan kemiskinan, diberikan status yang rendah, maka dia berpikir Allah sedang menghinakan dirinya. Kalla, bukan seperti itu logikanya. Jadi bukan seperti itu. Karena intinya Allah menguji seseorang dengan kemiskinan dan Allah menguji seseorang dengan kekayaan, bahkan bisa jadi ujian terhadap dengan kekayaan itu lebih berat daripada dengan kemiskinan. Bisa jadi, saya tidak pastikan. Itu poin yang pertama. Lalu ada statement yang mengatakan al-faqru baridul kufri. Kemiskinan adalah jalan menuju kekufuran. Kemiskinan adalah jalan menuju kekufuran. Sebagian para ulama menjelaskan bahwa kemiskinan di sini bukan hanya kemiskinan harta, namun kemiskinan hati dari iman. Sebagaimana Nabi mengatakan laisal ghina bikathratil arad, kekayaan itu bukan banyaknya harta, walakinnal ghina ghina nafas. Namun kekayaan yang sejati adalah kekayaan jiwa, kekayaan hati dengan iman, dengan Islam, dengan akidah yang benar. Jadi ketika kemiskinan dibentengi oleh kekayaan hati, insya Allah gak ada masalah. Bukankah Nabi Ayub menderita penyakit kusta stadium 4, 18 tahun, gak punya apa-apa, tetap menjadi Nabiullah SAW, gak ada masalah sama sekali. Abu Hurairah miskin tetap menjadi orang yang berada di saf terdepan dalam meriwayatkan hadis. Imam Nawawi miskin, tapi menjadi ulama nomor satu dalam madhab Syafi'i. Dan simbolnya ulama yang zuhud, ulama yang beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Jadi sekali lagi, kemiskinan sendiri itu insya Allah tidak akan mencederai kita kalau basic kita, iman kita itu kokoh. Karena inti dari kekayaan itu bukan kekayaan harta, namun kekayaan jiwa yang dibalut dan dipenuhi dengan iman kepada Allah SWT. Mungkin itu. Masya Allah, tapi waktunya tak terasa ya, Mat ya? Masya Allah, memang gak pernah cukup, Pan. Masya Allah. Banyak tapi, pertanyaan dari rumah tapi gak pernah disampaikan sini. Yo, tapi dari pertama, kajian pertama, kedua, ketiga kita di drive terus ya, kayak di jab terus ya, Masya Allah. Rabbanian, sistematis, Masya Allah. Masya Allah. Ini ada satu pengumuman penting ya sebelum bubar, sebelum nanti ditutup sama Ustadz nanti. Jadi, tafadhol untuk Ummahat agar keluar terlebih dahulu untuk menghindari ikhtilat. Mari kita mencoba untuk perlahan-lahan mengikuti rules atau koridor sesuai dengan syariat. Jadi ahwat disilakan untuk keluar terlebih dahulu. Ya. Nanti bapak-bapaknya belakangan ya. Ya. Sambil belakangan nunggu, silakan. Kalau mau ada pertanyaan-pertanyaan. Masih boleh. Boleh. Tapi sekarang silakan. Sebelum ditutup dengan Ustadz, mungkin ada kesimpulan Ustadz sebelum kita ke bawah. Iya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sobat-sobat yang saya muliakan dan hadirin. From hero to zero adalah sebuah
mindset, pola pikir, dan paradigma berpikir seorang muslim. Ketika kita merasa diri besar, merasa diri hebat, merasa diri seorang pahlawan, maka kita akan zalim di dunia. Innal insana la yadgha ar-ra'ahu staghna. Karena pada orang yang mau menyerah hanyalah orang yang merasa dirinya lemah, merasa diri kecil, merasa diri zero, merasa tidak punya apapun. Sebagaimana ketika seseorang merasa diri pejabat, merasa diri orang besar, maka dia tidak mau diperintah-perintah oleh pihak lain. Dan yang naasnya, kadang-kadang kita kebablasan sehingga Rob kita yang perintah pun kita lupakan. Oleh karena itu, materi kita bukan masalah kekayaan, bukan masalah fasilitas dunia, tapi pola pikir seorang muslim dalam menjalani kehidupan dia di dunia. Jadilah orang yang memiliki perasaan bahwa kita ini tidak punya apa-apa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadilah seorang muslim yang merasa bahwa seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadilah seorang muslim yang merasa butuh kepada Allah dan merasa berada di titik nadir ketergantungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita sudah sampai step seperti itu, maka kita akan mudah untuk menyerah, untuk tunduk, untuk diperintah dan dilarang. Dan hanya ada dua opsi di dunia. Apakah kita, opsi yang pertama menjadi hamba Allah, dan opsi yang kedua menjadi hamba dunia, menjadi hamba harta, dan menjadi hamba hawa nafsu. Saya rasa kita sudah matang dalam berpikir, dan pilihan itu ada di hadapan kita, dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita untuk tepat dalam memilih status kita pada saat di dunia. Terima kasih atas atensinya dan mohon maaf apabila ada kekurangan, dan pasti banyak sekali kekurangan dari saya pribadi pada kesempatan kali ini. Maka saya ingatkan, Imam Syafi'i, imam kita, mengatakan idza khalafa qawli qala ar-rasul fadribu bi qawli ardal haid. Apabila ucapanku bertentangan dengan sunnah Rasul, buang saja ucapanku ke tembok. Kalau ulama besar mengatakan hal ini, bagaimana al-fakir yang sedang berbicara di hadapan rekan-rekan dan hadirin sekalian? Apabila ada kesalahan, buang saja apa yang saya katakan dan ikutilah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.